kenalin jangan malam-malam ya. Ini ada Ferry. Arman, Pak. Ini Yoga. Yoga. Arman, kami dari Sony Mario, Pak. Halo, Pak Jati. Ini generasi kedua, ini generasi ketiga. Ya, sudah tiga generasi sumpah deh. Macam itu gimana, Pak? Apa itu? Papa ketemu ada waktu urusan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi nyolah baju lagi itu sekitar mulai hari. Jadi tidak, awak nak kita anakku kuala tu nak takut. Karena memang maksudnya agak dekat lah sebenarnya kan di Jakarta itu pakainya apa ayahnya beliau Pak Hendrik Hendrik Deman. Nah kalau sama ayah saya semua, tapi yang deket banget itu almarhum Om Liman. Oh, ya, salam Pak. Salam kenal Bang. Itu Yoyo saya. Iya. Kalau almarhum tuh, Pak. Apa nama sih? Jadi, ini kan Lubu Alung. Ya. Yang kita kebablasan tadi, tadi kepala tadi Sipan, Pariaman. Kiri kan Pariaman, kampung lah ya Pariaman. Oh, ya kan? Nah mereka juga Pariaman. Padahal di sini, dulu di sini aja Pak. Nah, jadi, ya. Jadi secara rumpun lah ya, kami sama-sama rumpun Pariaman. Nah. Dekatnya dulu waktu ayah masih PO Bungur Indah. Dan dari kita yang kenal historinya kan bagaimana. Berarti sekarang Pak ketemu ini udah generasi kedua. Saya sama Yoga baru ketemu ini. Tapi sama ayahnya dia ya itulah sering interaksi, mau sering interaksi. Nah, Yoga juga sering dengar lah nama saya dari ayahnya kan. Kan subscriber perkawal TV juga, jadi udah mempelajari dia kayak gimana gini. Baru maraton juga mulai incar bantuin dari pertangga ya. 1 Desember 2020 baru sih baru mulai incar lagi lah. Jadi dokter bos. Oh. Cuma karena darahnya ini ada olinya. Jadi ada. Tidak kalau yang melonjong. Tidak kalau yang melonjong. Betul bang. Ada oli, ada solar, pengenai kasih nanti. Bagi seorang, soalnya kuliah lama kapi di komo gitu. Aku sampai kuliah kan, tidak punya pahit ke di situ. Ini ada empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old awak kurang jauh rasanya kawan-kawan yang Jawa itu kan wah sultan aku siapa bang utang sedon sorry lo ah mungkin transport boleh kalau mau ngomong bos muda boleh lah itu dingin tapi ini kan bukan soal
satu hal yang buat disombongkan. Betul Bang Yoga, setuju banget Bang. Subscriber Abang Yoga, Abang Yoga langsung tahu. Abang aja. Oh iya itu iya aja lah. Iya lah. Hadiah lah. Iya, hadiah. Menurun memang. Iya, menurun barang tuh. Nah, itu loh. Jadi kalau memang mau bikin, saran ya sekali lagi lebih ke profesionalisme, ke bahasanya. Karena kalau ngomong bos, ngomong sultan, ngomong anak apa putra mahkota, sensi itu bu, dia mana sensi. Kalau zaman kini sensi itu untuk menteri buruiku, untuk hidung kan, nah, hidung kan. Jadi kalau bisa dengan bahasa lebih ke agak profesional aja. Bahasa-bahasa profesional. Atur tetap dengan betul sih. Jadi apa? Jadi meja. Generasi ketiga. Kursinya yang mana lagi? Ini? Kursinya? Mau. Itu. Mau. Abang mau lo. Kursi meja mau. Jadi bahasanya bahasa-bahasa begitu aja kalau boleh salah. Third generation. Boleh ngomong kerajaan Lubu Aluang. Itu boleh. Atau dinasti. Dinasti. Nazar. Ah, Lubu Aluang boleh. Itu saran bro. Tapi jangan ngomongin tala, tahanku, tah yoga. Nah, bilang yoga apa? Lah ya enggak, katakan gitu. Enggak, maksudnya kajian lah. Abang enggak ngomong yoga aja kan. Betul. Kalau abang bilang yoga itu kan nampak abang berbilang-bilang kan. Semua kan saudara abang ya. Betul. Dan kan sering bercanda sama yoga sama. Jangan itu. Jangan kita itu menonjolkan diri awaden itu jangan. Itu aja saran saya. Pertimbangan Bapak. The third generation of Nazar. Nazar dinasti. Dinasti ya, itu boleh. Nah nanti di vlog atau di kontennya apa namanya transport itu, start dari situ dulu. Ada sejarah yang menarik loh dari kalian. Apa tuh? Nggak berarti. Berapa meninggalkan akap dan jauh ada pakai dua nanti habis itu kita bawa sana. Terus lebih mau memfokuskan Padang Bukit Tinggi dan Pariaman dengan mobil elo nanti itu terjadi di 2004 enggak maksudnya ini kan buat kamu nih kalau apa pasti mau pulih ya. Tapi buat kalian tuh kalian bisa ceritakan lebih kalau di perpals kan highlightnya aja ya. Tapi kan yoga boleh ceritakan maksudnya transport ini banyak cerita deh. Suruh om-om kita yang alhamdulillah masih sehat ini bercerita. Suruh dia ngalir cerita. Bare itu bangi dulu. Kok nyo mencari baa kira-kira kan supaya anak-anaknya tertrigger. Ayah bagaimana ayah bisa akhirnya siap untuk mengembangkan menjadi menjaga gawang transport di Jakarta. Kan itu kan yang menjelaskan ayah kan dia yang menyiapkan diri untuk menjagain yang di Jakarta kan gitu dulu. Ya dulu terus harus balik lagi ayah mau ceritakan sejarah bintang permata bunda itu mengandung ya nggak tahu menaruh habis nggak maksudnya ide ya. Jadi yang gitu boleh itu kan bisa aja jadi ya. Jas merah, jangan lupa sejarah. Jadi sekedar cerita boleh. Jadi kalau sekarang kan yang ada di pikiran kita, transport ini punya 4 tipe kepemimpinan era, zaman dan kebutuhan yang berbeda. Dari pendiri, direktur utama, kedua, ketiga, saat ini kan tiga. Itu punya kesulitan dan kemudahan yang berbeda. Iya. Yang harus sejalan dengan kebutuhan. Betul. Terus kayak sekarang proses mau nggak mau perusahaan harus mendigitalkan diri. Mau nggak mau bisa nggak bisa harus bisa ya. mau nggak mau harus mau bisa begitu nggak bang prinsipnya ya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak mengikuti. Tunggu, jadi kalau saran bro, kalau untuk digital kok tayang itu orang mainkan siap boleh itu kalau talamak sih pak itu boleh jo talamak dengan bang Sani kota karena cuci yo jadi kalau saya kalau abang menyarankan
unsur profesionalisme itu harus diutamakan kita hari ini. Karena kalau usaha ini emosionalnya lebih besar, ya banyak contoh yang akhirnya tuding-tudingan tapi tidak selesai. Tapi kalau profesionalisme dengan didampingi dengan emosional, dengan rasa kan, emosional kan empati, yeah, rasa dan segala macam kan, pasti ada, yeah, jelas garisnya, benang merahnya jelas. Ya, ada kan hierarkinya, dari problem, tetangga luar, koreksi baru solusi. Ya. Karena kalau pakai emosional tuh baru solusi, iko ya. Kalau awak kayak iko, bang kayak iko, ngawang kan? Ya. Kalau profesional, SOP jelas, struktur jelas, penanggung jawab jelas. Operasional, misal kan Om Eri, Pak, oiko, oke, lo mau gituin, begituin, tapi pertanggung jawaban. Iya, makasih. Namanya Teh Tanda Nuri. Kok lo kakaknya? Jadi kita nih konten ini sama siapa aja? Bertiga sama Om, berdua sama Yoga aja. Pizza
padahal lu dari melek meloncat lahir nasi yang lu makan. Itu kenal pizza, bilang apa itu nasi, bla 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 bla. Ya, lu tunggu pada saat lu nggak bisa dapat pizza tuh, apa yang balik kemana lu makan? Simple kok. Jadi kacang utak kulit tuh atau istilah orang lain namanya. Namanya apa nih? Nah, ah? Oke. Aku cahaya kalau udah terlalu siang. Iya, betul. Kan juga ngambil ada buku yang lama. Di jembatan jembatannya itu mungkin kan tingginya itu 3,9 ya nggak lewat itu kalau ini yang paling 3,8 3,8 atau 3,3 ya kalau lihat ini SHG itu D dan berarti HG paling 3,3 kosnya kita 20 cm ya tahu sebenarnya kan 20 cm lagi mungkin kita kan ada tipe gini ada yang lebih biasa biasanya kalau kita lihat ini bisa ini perwakilan dari Laksana.